Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel, kawan. Woo! Kawan, assalamualaikum. So, kepada orang yang baru dekat channel ini, nama aku Iqmal. Dan kepada korang yang dalam dekat channel ini, mesti korang dikenali aku, kan? Kan? Okay, guys, first of all, aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ini. Dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment, and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa tekan lonceng tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay kawan, so macam korang baca, lepas tu macam korang dah tengok latar belakang kita, video kita hari ni dia lain sikit. Sebab biasanya video aku macam ada duduk-duduk je macam tu kan. Jadi ni macam aku macam busan lah buat konten je, aku asyik duduk kan macam tu, sakit pinggang aku. So, macam korang baca dekat thumbnail, macam korang baca dekat title juga, aku nak cuba buat gummy bear yang besar. Eksperimen gummy bear yang besar. Tapi kita tak payah buat besar-besar lagi. Kita buat yang biasa-biasa dulu. Sebab apa? Aku takut tak jadi. Ha, bila tak jadi, membazir. Bila membazir, siapa nak makan? Membazir itu amal lain? Syaitan. Aku ada beli beberapa paket gummy bear yang kecil-kecil tu. So hari ni kita akan mulakan video kita dengan video masak-masak. Tapi bukanlah masak-masak yang macam potong-potong bawang kan. Kita buat eksperimen sama-sama. Jadi aku dah pergi supermarket dekat bawah rumah aku ni. Aku cari gummy kecil-kecil. Terus. Okay, so ni lah dia. Aku beli ni Haribo Grapes, Haribo Gold Bears. So aku beli yang ni dua. Yang ni aku beli tu 2, 3, 4, 5, 6. So dalam dia ada macam kecil-kecil macam ni tau. Ha, ni jenis macam ni. Kalau yang paket purple ni pula, dalam dia jenis bulat-bulat macam ni. Ha, yang macam kita. Ha, lepas tu ada satu video tu kan, dia gabungkan semua ni, dia panaskan. Lepas tu dia buat jadi yang besar punya. So aku nak try buat. Ha, tapi aku tak nak membazir. Kita guna dua paket je dulu. Ni dengan ni. Ha, lebih kurang macam tu kan. Kita try masak, kita tengok jadi ke tidak apa yang kita nak tu. So aku beli 6 paket. Okay, 4 yang warna purple, 2 yang warna emas ni. So aku mungkin akan guna 2 ni dulu. Aku akan guna 2 paket dulu. Kita akan masak sama-sama. Sebab apa? Aku takut kalau aku masak semua nanti membazir yang macam tu. Yang lain tu contohlah, contoh kalau eksperimen kita tak jadi, yang lain tu bolehlah aku makan. Sebab apa? Gummy-gummy bear ni semua favourite aku. Faham tak? Jadi aku tak nak membazir makanan. Daripada kita membazir, baik kita berhati-hati. Kita beli 2 jenis. Satu ni Haribo Happy Grapes, satu lagi Haribo Gold Bears. So aku ada beli 2. So yang Gold Bears ni dalam dia macam perisa buah-buahan, macam ada nenas, apple, orange semua. So yang Haribo Happy Grapes ni, dia perisa anggur. Semua perisa anggur dalam ni. Jadi ni kita combinekan dua-dua. Jadi tak adalah pelik sangat. Tiba-tiba ada rasa Coca-Cola aku campur dengan buah, nanti kan mabuk. Kita guna dua ni dulu. So tanpa basa-basi, jom kita mulakan eksperimen kita kawan. Tapi mula-mula aku rasa macam nak rasa je pula ya, sebab ini gula-gula favourite aku. Yang ni, yang ni. Aku memang suka gula-gula gummy ni ya. Dah lama dah aku tak makan. So jom kita rasa dulu sikit ya. Kita rasa dulu. Ha, ni Haribo yang grapes, yang anggur ya. Bismillah. Sedap gila. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang warna purple pula. Kenapa aku suka gummy yang daripada Haribo ni? Sebab gummy dia betul-betul gummy. Dia tak lembek sangat, dia tak keras sangat. Kau faham tak? Jadi dia lain tau. Dia lain daripada gummy-gummy yang kalau kita beli ke supermarket lain. Rasa dia macam ada keras-keras sikit. Lepas tu macam ada lembut-lembut sikit. Dia macam dua-dua balance. Dia tak adalah kerah kekong. Apa yang nak gigit? Macam biasa-biasa je. Ha, dia macam keras dengan lembut dia tu. Keras 50, lembut 50. Jadi ni macam kalau kita gigit, rasalah gummy. Sebab ada setengah-setengah gummy kat luar sana tu kan. Kalau kita gigit, ayo, itu bukan gummy, itu jelly. Dia macam lembut-lembut sangat. Lepas tu ada pula yang keras-keras sangat. So tanpa basa-basi, aku ni pun dah banyak cakap. Jom kita terus masuk dapur. Okay, so sekarang kita dah sediakan kita punya mangkuk. Okay, so ni tadi yang aku dah buka ya, Haribo yang apa ni, grapes ni. Aku dah buka yang ni. So kita tuang dia semua. Okay, aku tak nak tuang semua paket tau. Nanti sebab macam aku cakap tadi, macam membazir lah. Tiba-tiba lah kita punya eksperimen tu, eh nak makan lah bila. Bismillah. Tiba-tiba lah eksperimen kita tu tak menjadi. Lepas tu macam mana? Lepas tu membazir gula-gula kita. Lepas kita buka yang ni pula, Haribo Gold Bear. Jangan risau tau, semua halal. Nampak? Halal. Semua halal. So jangan risau. Masuk kat dalam mangkuk. Tak sabarnya aku le nak rasa ni pula lah, macam sedap aja. Bismillah. Rasa ni ya.
Aneh-aneh, sedap tu. So, inilah dia. Gami-gami yang ada dekat dalam mangkuk kita. Kita cara panaskan. Lepas tu kita tengok, jadi tak? Bila dia cair, bila dia keras, jadi balik tak gami yang besar? Kalau jadi, baru aku beli banyak-banyak lagi daripada ni. Jadi kita buat lagi besar daripada mangkuk ni. Okay kawan, so sekarang kita dah ada dekat bahagian dapur. So kuali yang aku kuali ke apa benda ya? Nanti aku cakap periuk salah, kuali salah. Aku cakap ni lah pan ya. Ini adalah aku punya kawan baik sebab apa? Dia tak akan melekat. Okay? Yang penting jangan guna sudip ataupun orang kata apa benda tu yang kolok-kolok. Kena guna yang kayu sebab ini adalah kuali anti lekat. Jadi ni kalau kita guna besi nanti dia akan rosak. Okey? So jom kita nyalakan kita punya api. So kita akan nyalakan kita punya ni apa benda entah namanya, kitchen electric apa benda. Okey dah on. And then kita guna kepanasan 4 dululah. So, jangan guna kepanasan yang kuat sangat. Biasa-biasa je dulu okey. Dek kawan, kita nak tunggu dia panas. Lama jugalah nak tunggu, bukan lama sekejap sikit lagi. Kau tunggu kejap je. Okey kawan, so kuali kita pun dah panas. So kita nak masukkan kita punya gami lah dekat dalam kita punya pan. Kita tengok kita masukkan satu dulu ya. Kau tengok kalau aku gerakkan. Nampak? Dia cair kan? Dia cair! Wow! Aku zoom. Kita nampak? So, kita masukkan semua gami kita. Okay, masuk. Alright. Wow, dia cair! Wow, dia cair! Excited! Wih, sumpah weh, aku excited. Aku tak pernah excited macam ni ya. Okay. Sekejap. Melekit ni ya, memang melekit gila ni aku rasa ni. Sebab apa dia ke gula-gula dia manis. Ni memang melekit ni, sungguh-sungguh ni. Okay, aku zoom lagi dekat-dekat supaya korang nampak yang di tengah cair. Okay, aku buat ni panas sikit lah. Sebab kalau tak nanti lama jugalah aku nak tunggu kan. Ada juga sampai esok aku nak rakam video ni. Jadi aku cepatkan sikit. Haa, tu nampak tu. Wow, oh my god. Aku rasa aku tak boleh godak tau. Kalau aku godak, nampak dia jadi macam ni dekat sudip ni. Macam melekit-lekit ni. Ih, tak boleh. So, kita kena biarkan dia kat situ. Ayo. Kita godak sikit lah. Sekarang dia tak melekat. Boleh lah guys. Godak. Okay. Kita godak. Ustam. Sekejap, kita tunggu habis. Lepas kita masukkan ke mangkuk lain. Kita buka terus menikmati popular. Sebab kebanyakan kami tak ada semua mangkuk. Okay. So aku rasa dia dah cukup panas sekarang ni. Kita akan tuang terus masuk dalam kita punya mangkuk. Supaya kalau tak nanti dia keras. Okay, masuk ke terus. Alright. Weh, melekit weh. Seri melekit. Okay, ini kejadian dia. Kita tunggu dia sejuk sikit. Lepas tu nanti baru kita tengok jadi ke tak kita punya gami. Okay kawan, ni ada sisa dekat apa ni, senduk. Apa benda ni? Jom kita rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh. Dia gabung tadi kan? Kita tunggu dia keras dulu. Okay kawan. Setelah beberapa jam, aku tunggu 3 jam. 3 jam aku tunggu untuk benda ni keras. Aku rasa macam tak jadi. Pernah lah pun tak jadi. Dia macam, dia melekat tau tapi dia tak cair sangat tapi dia macam kau tahu tak, tak jadi. Tu dia macam tu. Kan aku kena tunggu lama lagi lah. Aku rasa macam aku kena tunggu lama lagi sikit lah weh. No. Jadi. Jadi guys. Kejap. Kau tak ni? Dia macam susah sikit nak tarik. Ni gami. Bismillah. Jadi. Cuma dia cair sikit. Kita korek dulu. Rasa dia sama. Tak. Susah sikit nak korek. Nampak? Nampak tak? Okay.
dia nak cakap dia jadi 100% tu tak. Cuma dia okey. Dia cair sikit je, dia cair sikit. Tapi rasa dia sama, tapi susah sikitlah nak keluarkan daripada mangkuk ni. Nampak betapa panjangnya dia. Weh, apa nak jadi ni? Teruklah. Jap. Yes. Ni gami aku. Bismillahirrahmanirrahim ya. Aku dah basuh tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah macam slime dah aku tengok. Aku rasa guys, aku kena isi dekat dalam peti sampai hari esok. Aku rasa aku try isi benda ni dekat dalam peti sampai hari esok. So, aku rasa dia jadi je sebenarnya. Cuma, lamalah nak kena tunggu tu, tak boleh tunggu sekejap-sekejap. So, eksperimen kita ni aku tak tahulah nak kata jadi ataupun tak jadi. So, aku nak masukkan benda ni dekat dalam. Tapi aku rasa jadi je. Aku rasa, korang rasa jadi tak? Kalau korang rasa jadi, korang komen dekat bawah. Aku rasa still jadi, tak ada masalah pun. So, aku akan simpan benda dalam peti. So, kalau korang nak part tu, korang komen dekat bawah. InsyaAllah nanti aku akan buat part tu. Korang kena komen tau. Korang kena komen. Sentiasa ingatkan aku. Kalau tak, nanti aku akan lupa. So guys, aku rasa video kita sampai sini dulu. Eksperimen kita nak buat jelly jadi macam tak jadi je. So, dah maaf kalau video kali ini membosankan ke apa-apa. Aku harap korang terhibur. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram, horror atau konten-konten yang akan datang. So, bye-bye.